masih bunyi. Oh, 0 km. Awas ya, awas kebakaran sampai sampai giginya tuh. Awas, gigi masuk ke tidak. Awas. Awas. Mantap. Klakson, klakson. Klakson, klakson. Woi. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolres Kabupaten Fafat yang telah menyelenggarakan gebiar vaksinasi berhadiah. Saya telah mengikuti vaksin dan alhamdulillah saya sehat dan mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor yang ada di depan saya. Kemudian apresiasi saya berikan juga kepada Kapolres Kabupaten Fafat yang telah bekerja keras mengajak para warga Kabupaten Fafat untuk divaksin dengan penyaluran bantuan berupa sembako dan minyak tanah. Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Fafat agar marilah sama-sama kita sama-sama ke tempat yang telah disediakan oleh Kapolres untuk mengikuti vaksinasi yang sedang berjalan. Kemudian harapan juga kepada pemerintah Kabupaten Fafat agar untuk mencapai 100% masyarakat Kabupaten Fafat dalam 100% pencapaian vaksin, maka marilah sama-sama pemerintah Kabupaten Fafat bekerja dengan Kapolres untuk mencapai 100% dari vaksinasi tersebut. Akhir dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pemenang gebiar vaksinasi berhadiah yang diselenggarakan oleh Polres Fafat. Undian yang betul-betul nyata bahwa ini kamu terima dan kamu dapatkan. Apa kesan-kesan kamu? Berikan kesan-kesan kepada masyarakat. Silakan. Pak Wakas, berapa banyak yang disediakan untuk vaksinasi? Untuk kendaraan periode ini ada 3 unit, satu sudah diterima yang pertama pada pengundian bulan lalu, kemudian bulan ini saudara siapa? Hagudin Remuke yang kemarin itu dari Gulang Pokpok, sekarang tinggal di Sekban, tinggal di Tanama. Ini yang peserta vaksin ini seorang mahasiswa ya, yang mendapatkan satu unit kendaraan sebagai hadiah utama dalam penyerahan ini. Jadi kita serahkan kepada yang bersangkutan yang memang betul-betul beruntung. Ya, ini ada vaksinnya, sudah ada nomor undiannya juga, yang pada saat diundi itu nice nomor 1298. Jadi saudara Pak Udin, kita serahkan undang ini bermanfaat buat kalian. Ya,
mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pak Waka, terkait dengan vaksinasi sampai dengan hari ini sudah berapa banyak atau berapa persen di Kabupaten Paku? Alhamdulillah untuk sementara sudah sekitar 50, 60 ya? 60 sampai dengan sekarang ini sudah 60% persentase daripada peserta vaksinasi yang telah dilakukan. Ya, jadi untuk diketahui masyarakat, kita berharap untuk tahun bulan Desember berakhir ini bisa sampai 70%. Makanya kita giat-giat untuk melaksanakan. Dan kita menggerakkan keseluruhan personil Polres Fafat ini untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini. Pemerintah daerah Fafat terus untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Dan beberapa titik ada di Sekban, ada di Koni, ada di Tumburuni, Pasar Ikan, ada di Pariwari dan Denduria. Demikian. Tolong disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Biar vaksinasi terhadap hadiah utama satu unit sepeda motor. Semoga bermanfaat.